ya, bakunya menjadikan anti kolesterol. Anti kolesterol ya, Pak? Anti kolesterol ya? Ini khusus untuk rempah-rempah ada. Oh, berarti rempah-rempahnya untuk anti kolesterol ada. Oh, berarti ini ada bumbu rahasianya, Pak ya? Pasti. Berarti anti kolesterol ya? Terus ini, Pak. Enggak akan kolesterol berarti. Paling kelenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan salam sejahtera buat teman-teman. Salam, ya salam. Ketemu lagi dengan kita berdua. Duo Dinosaurus. Di kesempatan siang hari ini setengah sore, kita berada di mana, Mas? Di Agrobis Babat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lengkap banget. Lengkap dong. Kan ini kan sore. Terus di sini itu ada apa, Mas? Ini ada lontong kecil paling brutal di Indonesia, guys. Mantap begini ya, di belakang saya ini ya. Oh iya. Yang mana, Mas? Itu ya. Baru buka tapi sudah diserbu sama pembeli. Langsung saja ya teman-teman. Oke. Kita tanya orangnya dan kita cicipi lontong kikil Agrobis Babat. Let's go. Bapak siapa ini? Pak Yono, Mas. Oh, Bapak Yono. Itu udah lama, Pak, jualan soto? Ya. Bapak soto kecil ya? Mulai kecil, Mas, di Surabaya. Oh, mulai dulunya di Surabaya, Mas. Kira-kira berapa tahun, Pak? 40 tahun. 40 tahun, ya. Dulu saya di Geraha Merta, belakang. Oh, dulu. Oh, dulunya. Geraha Merta. Mulai 7. Oh, dulu itu 79 sampai 2005. Oh, 79 sampai 2005 di Surabaya sana. Oh, terus pindah ke sini nih, Pak ya? Rumah sakit Karamjangan. Oh, Karamjangan, Surabaya, Pak. Terus di sini itu bukanya setiap hari, Pak? Setiap hari. Mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 2 sampai jam 8. Kadang-kadang jam 5 sudah habis. Jadi jam 2 sampai jam 8. Kebanyakan jam 5 sudah habis. Nah, ini seporsi berapa ini, Pak? Lontong kikil, Pak? Hanya 20.000. 20.000. Oh, mantap banget. Habis 2 porsi gratis 1. Habis 2 porsi gratis 1 porsi. Oh, istimewa. Kita coba ya. Kita coba, Mas. Oh, iya, Pak. Ini sehari bisa menghabiskan berapa kikil? Setiap harinya. Bukan kalau kita itu ngobong ya, kadang-kadang kepala sampai 5 nanti ya, kurang lebih 1 kintal. Oh, 1 kintal kurang lebih. 1 kintal. Istimewa ya. Dan di sini kan dengar-dengar kok katanya ngambil itu dari enggak dari satu bakul ya, Pak? Enggak, sampai 6-8 channel. Oh, sampai 8 channel atau bakul? Enggak ada sih kalau satu hari, satu kintal kayaknya. Dari luar kota juga ya, Pak, ngambilnya, Pak? Dari Plumpang. Plumpang, dari Sugiyo. Sugiyo. Sekarang. Sekarang juga. Lamongan. Oh, istimewa ya. Enggak gitu, enggak bisa jual setiap hari. Oh, iya, bener-bener. Baru ada persiapan. Bener-bener. Oke, Pak, tolong saya buatkan 4 porsi ya. 4 porsi, Pak. Oke. Kita makan di sini. Assalamualaikum. Bongkar bos, itu ada dagingnya itu, Pak. Ya. Ya pastinya lo gimana kita daging kalau itu kan. Cuma dia tadi itu mari sampean yo. Sama lurus, Bang. Lurus. Bung tani, Mas, yo. Oke. Antri ini akeh jeruk teko sih antri, Pak, yo. Baru seger, bos. Sudah ruam itu. Iya, Pak. Biar tambah ramai lagi, Pak, besok. Amin. Ya, bakunya menjadikan anti kolesterol, Pak. Anti kolesterol ya, Pak? Wah. Anti kolesterol ya? Ini khusus untuk rempah-rempah ada. Oh, berarti rempah-rempahnya untuk anti kolesterol ada. Oh, berarti ini ada bumbu rahasianya, Pak, ya? Pasti. Berarti anti kolesterol ya? Terus ini, Pak. Makan 2 porsi enggak akan enggak akan kolesterol ya? Berarti. Paling kelenger. Nah. Ternyata habis 2 porsi itu orangnya berdiri enggak bisa. Oh, benar, Mas. Bukan kolesterol tadi ya? Penggemukannya. Penggemukan. Yang berdiri. Dia pengapuran. Mungkin yang ngembang itu perutnya. Heeh, jadi enggak bisa keluar ini ya, tenaganya. Ya Allah, kikil gitu. Oh, ini ibunya ini. Oh, ini ibunya ini. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Martinya. Ibu Mardia, istri Mardia. Bapak Yono. Oh, istrinya Bapak Yono ini. Jadi enak ya, jualan sama istrinya. Makin berkah barokah ini. Berarti ibu ini setiap hari menemani Bapak Yono ini jualan ya? Iya.
Waduh, setia ya. Itulah yang bikin makin lari makin. Bener, tambah barokah. Barokah. Gila ya kikirnya, geng. Iya, aduh, aduh. Ya Rabbi, kita belum makan udah lapar. Tadi kenyang ya. Jadi kenyang. Ngelihatnya saja sudah kenyang, Mas, bener. Kita udah tadi udah lapar. Makin corona semakin rame. Gitu makin ya? Corona makin rame. Kok bisa gitu, Pak? Bisa gitu, Pak? Ya mungkin orang-orang itu kan tahu ini kan kesehatan. Oh, untuk kesehatan gini ya? Oh. Ini ya, ini yang unik di sini, Mas. Kebanyakan kan kalau kanker kan malah kena kolesterol. Kolesterol, Pak. Ini enggak. Ternyata malah rame. Ini enggak pernah kan setiap hari. Alhamdulillah. Tak adanya ikan dapat berapa setiap hari. Tapi setiap hari, Pak. Itu dikirim sama bakulnya sampai ngambil diri. Waduh. Ini masih gitu. Jadi ini nanti selesai sampai jam 8, jam 6 itu saya dibalikin. Oh, gitu ya. 20, Pak. 20, 25, 30. Harga biasa 20, Pak. Tapi 20 ini gratis, terus sampai yang akan. Bang Wasir. Aku sudah borsek. Hebat berarti ya. Selama 5 tahun cuma 2 orang yang pernah. Ya. Yang mengucapkan rekor. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Jadi selama jualan Bapak ini hanya 2 orang berarti. Mengucapkan rekor makan 2 piring. 2 mangkok. 2 mangkok gila ya. Siap. Kita akan coba enggak? Kita coba, Mas. Kita makan berdua, Mas. Boleh, Pak, dimakan berdua. Boleh, Ren. Yawo, yawo. Pak, gak usah ngomong aku, Pak. Ini baru, ini namanya kekel, gak ada kelak ini. Beneran, paling gila ya. A few moments later. Lah, ini teman-teman ya, personal kita yang tadi kita tunggu-tunggu ya. Bener, kita sudah nunggu setengah jam di sini. Setengah jam. Pengen nyobain lontong kikil paling brutal ya, Pak Yono. Pak Yono ini sehari satu kintal kikil berada akhlak. Dari kikilnya ini ya, dari kaki sapi sama kepala. Jadi gini, kepala, pundak, lutut, kaki ada. Sama lagi ya dulu, otongnya ada. Tadi ini, Mas, yang spesial otongnya ini ya, belum pasti dapat ada otong. Jadi agak limited edition ini, tiap hari ada. Karena kadang satu minggu dapat sekali, kadang nggak dapat. Karena itu gini kata Pak Yono tadi, otong itu meningkatkan stamina juga. Pria dong, oh. Mendongkrak ya. Bener. Oke. Yuk kita cobain ya. Ini sporty berapa, Ben? Cuma Rp20.000. Gila ya, lihat. Ini kayaknya nggak ada lontongnya nih, kikil. Bener. Full kikil. Ini lautan kikil ini. Gila ya, brutal banget. Dan nah, terus sini, Mas, yang uniknya di sini itu, kalau sampai kuat makan 2 porsi, gratis bayar satu. Cuma bayar satu saja. Gila ya, tapi hanya ada 2 orang selama Bapak ini jualan selama yang bisa memecahkan rekor. Dua orang aja. Jadi itu antara kelaparan sama memang doyan, ya kan? Mungkin kelaparan, Mas. Nah, ini ada Adik Yusuf. Karena kita nge-review sama keluarga, sama di belakang istri, kita ya. Ada istriku, ada istrinya Mas Rafa. Oh, mantap. Ada Adik Yusuf. Ada Mas Rafa juga. Ada Mas Rafa, ada Mas Arul juga. Nah, ini ada duo dinosaurus dan junior-juniornya. Kita coba ya. Kita berdoa dulu, Mas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, maaf ya teman-teman jika ini agak bising ya, karena ini di tepat di pinggir jalan Pantura. Kabupaten Lamongan. Lamongan, Kabupaten Lamongan. Di pasar Agrobis kan. Agrobis Babat. Ramai banget moyang. Coba ya. Ya coba kuahnya lebih dahulu, Mas. Oh iya, pastinya kuahnya dong. Entar ya, Mas. Monggo. Wah. Serbot. Kuahnya tuh ya, lenyer, Pak. Ini kan seger. Terus yang saya suka di sini, Mas, wani bumbu juga. Rempah-rempahnya tuh benar-benar menjiwai. Rempah-rempahnya ini beda, Mas, karena katanya Pak Yono ini ada bumbu rahasia yang anti kolesterol. Bener. Jadi Pak Yono ini mengklaim kalau nggak akan kena kolesterol. Bener sekali. Paling pulang kelengar. Oke, kita cobain ya. Kikil-kikilnya ini ya. Kita cari lontongnya, nggak ada ya kayaknya. Iya, memang ini tersembunyi. Lontongnya cuma 3 irik lontongnya. Ini karena tertutup oleh kikil-kikilnya ini ya. Ini lagi nih, enggak ada lagi sumpah ini. Mana, Mas? Ini kalau di kota Gresik mungkin ada enggak 20.000. Ya, mungkin sampai 50-an lah. Benar ya, gila. Ini, Mas. Oh.
enak. Jadi gembuk ataupun lunak. Lunak, empuk. Empuk dan rasanya tuh wangi. Gue jadi ungkep. Ungkepannya itu benar-benar warna-warna dari kunir. Kunir itu membuat kita makin lapar. Dan di bawahnya ini ada kecamba. Kecamba, iya kecamba. Tauge kalau nah, kecamba. Tauge atau kecamba. Karena ini juga ada krenyes-krenyesnya. Yang saya suka juga di sini. Enak banget warnanya. Mantep. Kita tadi kan pesan yang komplit ya. Jadi ada kepala, kepala, kaki, kaki terus jeruan, ada jeruan juga ada. Ada mulut atau hidung, hidung. Cengur. Baca orang Jawa Timur cengur. Terus teman-teman bisa request kalau nggak mau komplit ya mas. Bisa. Boleh. Oh ya bebas. Enak banget. Enak banget. Pak Yono-nya juga ramah banget. Ramah banget. Ini makanya ya. Bukan apa-apa bener. Seporsi aja loh. Nggak akan bisa habis kalau kalian nggak lapar-lapar banget. Bener mas. Apalagi dua porsi. Ini jalan buat kalian yang suka makan atau doyan makan. Cobain sendiri ke sini di Pasar Agrobis Kabupaten Lamongan. Cari lontong kikil bukanya jam 2 ya. Jam 2. Tapi biasanya jam 1:30 sudah di sini. Sudah siap kadang-kadang. Jadi cobain sendiri dua porsi. Apakah Anda kuat? Bener. Apakah Anda kelenger? Kan di sini gampang karena di daerah sini cuma Pak Yono yang jualan lontong kikil. Cari lontong kikil Pak Yono nah, pasti di Pasar Agrobis. Bener. Nah ini teman-teman ya, kita udah kasih lombok cabai sama kecap terus gimana sama rasanya, jeruk nipis tadi ya. Oh iya, gimana rasanya? Makin enak apa gimana? Makin seger gitu aja. Enak banget Pak. Bener. Pokoknya ya. Enak banget. Enak banget. A few moments later. Karena kuahnya ini enak banget, dan seger banget. Ya, ya. Rasi duo dinosaurus pasti kita uyuk. Monggo. Waduh. Bos. Oke teman-teman ya, kita udah cobain lontong kikil dari Pak Yono. Gila ini, aduh. Memang kita nggak akan kena kolesterol, kita yang kelengger. Benar, kita yang kelengger. Karena potongan kikilnya tuh nggak ada akhlak. Melimpah banget, buahnya banget. Bener. Lontongnya mungkin 3 iris, tapi kikilnya tuh, aduh. Karena berjibun. Ya, gini mas, satu mangkok itu yang kelihatan cuma kikilnya aja. Kikilnya aja, brutal, super brutal pokoknya. Kayak nggak bisa ngomong untuk lontong kikil ini. Ini mungkin lontong kikil paling gila. Indonesia. Iya, Indonesia. Bener. Cuma 20.000. Kalian akan kelengar di tengah jalan ya. Sekian dulu kita berburu kuliner bersama Mas Rafa Ardenel di Kota Lamongan ini. Kita menemukan lontong kikil yang fenomenal, legendaris dan brutal. Bener sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di kota kita dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Karena insya Allah kita akan terus dan terus setiap hari untuk berikan dan menyediakan video-video yang rekomendasikan video yang pasti bikin ngiler. Mas Rafa. Salam domangan dari Rafa Agro Channel dan Yusuf Barat Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam duo dinosaurus. Dadah.